Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mentahsinkan bacaan yang dianggap sulit yang ada pada Juz 13. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin melihat kumpulan video dari Juz 1 sampai Juz 30, bisa dicek pada playlist yang ada di channel ini. Klik link yang ada di atas video ini. Sekarang kita mulai Juz 13. Baca dulu Ta'awuz dan Basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan surat Yusuf ayat 80. Di sini ada sifir mustadir, bulat lingkaran. Maka ta dibaca pendek karena dia menghilangkan tanda panjang. Falam mastai asu. Ta langsung gabung kepada huruf ya. Berikutnya surat Yusuf ayat 87. Ada lagi sifir mustadir, bulat lingkaran, maka ta dibaca pendek, langsung gabung pada huruf ya. Walatai'asu mirrohillah. Di sini ia juga dibaca pendek, sama kayak yang ta ini. Innahu la ya'asu mirrohillah. Kemudian ayat 90, ini akan banyak kita jumpai pada surat Yusuf ini. Kata ana, kalau ada bulat lonjong sama dengan bulat lingkaran, ketika lanjut maka dibaca pendek. Qala ana Yusuf. Nah, dibaca pendek. Berikutnya surat Yusuf ayat 85. Hamzah yang dhamma yang nepek dengan waw yang kita baca hamzah. Hamzah dhamma bisa dikatakan panjang kalau jumpa waw sukun, tapi di sini jumpa alif, maka dibaca pendek. Qalu ta'allahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Tafta'u tadhkuru. Dibaca pendek. Berikutnya surat Yusuf ayat 110. Di sini ta kembali dibaca pendek. Idzastai'asar rusul. Ini adalah sifir mustadir atau bulat lingkaran. Berikutnya ayat 111. Kalau nampak huruf waw kosong, maka dia tidak dibaca. Ya, ini juga tidak dibaca. Liulil albab. Perhatikan surat yang baru, surat Ar-Ra'du atau Ar-Ra'ad, ayat yang pertama. Ada di sini huruf potong atau huruf muqotoa, maka cara bacanya diurai. Alif satu ketukan, lam di sini enam ketukan. Karena ada dengungan, maka dengungan kita berikan dua harokat. Mim enam harokat, ro dua harokat. Jadi 1, 6, 2, 6, 2. Alif lam mim ra. Berikutnya ayat yang keempat pada surat Ar-Ra'du. Perhatikan di sini ada nun yang sukun, dia dalam satu kata dengan huruf waw. Maka ini adalah izhar mutlak, bukan idgham bi ghunnah. Jadi di sini harus dibaca dengan izhar, dengan jelas tanpa dengung. Karena di sini ada tanwin berjumpa dengan huruf waw, maka ini baru namanya idgham. Jadi huruf waw bisa dikatakan idgham dengan huruf nun kalau mereka beda kata. Sedangkan sin wa nun ini dia dalam satu kata, maka tidak boleh dibaca dengung. Dibaca jelas saja. Wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan. Jadi huruf nun dibaca jelas. Berikutnya surat Ar-Ra'du ayat 15. Di sini ada tanda kubah masjid menandakan ayat 15 termasuk ayat sujud sajadah atau sujud tilawah. Kalau kita baca ini atau dengar, maka kita disunahkan untuk sujud. Adapun bacaan kita ketika sujud adalah berikutnya ayat 30. Di sini karena ada bulat lingkaran, sifir mustadir, waw dibaca pendek. Litatlu alaihim alladhi auhayna ilaik. Kalau berhenti di sini, waw disukunkan, ha yang dhamma dipanjangkan dua ketukan. Qul huwa rabb
bila ilaha illahu. Berikutnya ayat 34. Kalau berhenti di sini, qaf disukunkan, kemudian bunyi pantulannya datang terlambat karena qafnya tasydid. Terlambat dua ketukan. Wala 'adzabul akhirati asyaq. Berikutnya ayat 35. Kalau berhenti di sini, qaf tidak boleh dipanjangkan, cuma punya sifat lin, jadi dibaca pendek. Tilka uqabal ladzina taqaw. Satu ketukan. Alladzina taqaw. Kalau dia digabung, maka huruf waw juga tidak boleh didengungkan, karena cuma idgham mutamatsilain, cuma dilebur tanpa didengungkan. Tilka uqabal ladzina taqaw wa uqabal kafirinan nar. Jadi kalau berhenti dibaca pendek, kalau digabung tidak boleh didengungkan. Berikutnya ayat 42. Kalau berhenti, sin disukunkan, berikan bunyi nafas. Kullu nafs. Kullu nafs. Berikutnya surat Ibrahim ayat yang pertama, ada lagi huruf potong. Alif satu ketukan, lam enam, ro dua. Alif lam ro. Berikutnya surat Ibrahim ayat 18. Di sini ada nun kecil yang sudah kasrah, nun wiqayah. Kalau sudah seperti ini, baca yang tertulis. Karama dinishtaddat. Kemudian yang terakhir surat Ibrahim ayat 21. U dibaca pendek karena dhamma berjumpa dengan alif. Faqala du'afa ulilladzina istakbaru. Jadi sebuah Quran, itulah bacaan yang perlu kita tahsinkan pada juz yang ke-13. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.